Sir, I think you need to see this. Sir, you really need to see this. What? It's a gift. From an old connection. It's been off the grid for a couple of years now. Codename Birdie. We codenamed a guy Birdie, no wonder he went off the grid. Give the Birdman what he wants. You find 47 at any cost. Sampurasun sadayana kumadamang balik deh di channel gaming Don Rasputin. Kali ini gua akan melanjutkan Hitman Absolution di stage 8. Di stage 8 ini kita ada judul bernama Birdies. Oh, bacanya Birdies gift gitu ya. Nah, sebelumnya kita ada kejutan ya di stage 7 itu. Aduh, benar-benar kampret. Semoga di stack 8 ini enggak sekampret stack 7 ya. Ya udah, kita langsung masuk aja ke permainannya. Go. Wah, selalu nih kalau Hitman itu cerita dulu baru main. Hitman Absolution ini kayaknya emang beneran banyak cerita, cuy. Lah, ngomong pakai mic di kerongkongannya ya. Sungguh bener sih Aki. Edan. Oh iya, sebelum kita masuk ke permainan, jangan lupa di like dulu videonya dan di subscribe channel guanya ya. Selalu dukung channel Don Rasputin biar gua makin semangat untuk menamatkan kisah Agen 48 di Hitman Absolution ini. Oke, semakin banyak like dan subscribe dari kalian itu semakin membuat gua semakin semangat pastinya ya untuk menamatkan game Hitman Absolution ini gitu. Yaudahlah, tapi ini betul ceritanya lama banget kan. Udah belum Ki? Lama ngomong mana ya? Nah, ini udah mulai nih. Kita kayaknya nih ada di sebuah toko senjata ya. Iya benar, kayaknya di toko senjata cuy. Kita bawa dulu tadi pipa apa, gue juga kurang tahu. yang pasti bawa aja kalau yang terkepake cuy. Aduh, itu ada beruang. Ya tadi pada latihan tembak-tembakan tuh. Wow. Ada cewek seksi tuh. Gemesin deh kamu. Gitu. Yaudah, matere. Lihat. Bahaya nolnya cuy. Ke dalam dulu. Kita cek dulu cuy, di sini ada apa aja. Ke sini. Kita lihat. Ada kali aja ada si berkas. Nah, ini kita sebutas dulu. Ah, mantap. Kan jadi gelap. Aduh, ada bapak polisi itu. Terus kalem, Pak, kalem.
Ya, nyala lagi cuy. Mana sih sabotase ini, cuma bentar. Hah, tapi ini mati lagi. Ini yang bener cuy. Bentar. Kesini ucap ini, kencang itu peluru semua tadi. Banyak banget. Ya, nyala cuy. Hey, how's it going? I'm fine, thanks. How are you? Nah, kita bawa ini. Nah, udah dicuri cuy. Baru kita kesini. Ish. Harus hati-hati cuy. Nah, kita turun ke bawah. Tuh dipakai latihan tembak-tembakan cuy, kayaknya udah siap perang mereka ya. Oh, ini mah kayak parit perang cuy, kurang senjata lihat. Nah, kita ambil dulu. Nah ini nih Ultramax. Mantap cuy ini cuy. Ini kalau ditembakin bucat kepala mana cuy, ada ampun. Nah, udah kita kesini lagi. Terus Shaki, kalau ngapain Shaki kesini? Kita kesini dulu cuy. Ya bentar. Kaju TRG apa ini? Udahlah. Gimana nih, gue bingung sendiri cuy. Aduh, bentar. Sakinya masih ada nggak? Nah, itu udah nggak ada. Aduh, suara tembakan yang ngeri sedap cuy. Tuh di atas kitanya ngendap-ngendap, di bawah kan gila. Tuh. Oh, ini udah kayak tempat medan perang aja. Ish. Nah, ya siapa yang ngobrol? Nah, kita. Aduh, tuh si api ini. Hey. Come here. I tell you about my nose. Stop, okay? Ya udah masuk tuh si Aki. Mas. Ini perasaan dia ngendap-ngendapnya gak terlalu ini, tapi kok gak ketahuan ya. Parah nih si botak. Aduh. Lama banget sih si Aki. Pergi sana. Itu udah keluar. Curi sesuatu dulu cuy. Ini sih, nah ini. Mana? Nah ini nih. Makasih ya. Dapat kunci cuy. Kita dapat kunci surga cuy. Kita lihat ini nembus kemana nih. Apaan? Masih nembus. Tapi ini di mana ya? Hey, here old Lenny's back. Oh shit. Nice. Hey, you know what? That's the kind of gun that you want to go out and kill someone that's classy. What? You see how she catches the light? Kita ke sini lah, sabotase lagi cuy. Gelap lagi lu rasain. Nah, baru kita curi cuy si senjata nih. Nah. Ada lambang hitman-nya cuy.
udah dapet research senjatanya. Cek dulu. He took my silver ball as his payment for his services. Now he's giving them back. Nah, sekarang waktunya kabur nih. Okay. Hey. Udah lagi? Cuman gitu doang. Ya ampun, ya Allah. Stick 7 sama stick 8 kok ngecewain. Stick 8 kita cuma disuruh ngambil pistol doang, cuy. Nggak ada nge-kill sama sekali. Kacau. Tapi ya udahlah, mau gimana lagi, orang emang seperti ini adanya. Ya udahlah, pokoknya jangan lupa selalu support channel gua dan cara di like videonya dan di subscribe. Oke, channel gua di subscribe, dan jangan lupa juga itu lonceng yang lambang lonceng atau belnya diklik, biar nanti begitu gua update itu ada pemberitahuan di akun kalian. Ya udahlah. Pokoknya mas, semakin banyak dukungan dari kalian, nah semakin semangat juga untuk menamatkan Hitman Absolution ini. Yaudahlah, gua akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.